Aksi pencurian kotak infak masjid kembali terjadi. Aksi pencurian tersebut terjadi di Masjid Amal Maghfirah Jalan Lobak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat dini hari, tanggal 15 Oktober 2021. Aksi pencurian kotak amal itu terekam CCTV milik Masjid Amal Maghfirah. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pemuda masuk mengendap-endap melalui pintu utama masjid yang saat itu tidak terkunci. Pria itu memanfaatkan kondisi sepi di dalam masjid, usai memastikan kondisi aman dengan terburu-buru, pria itu membawa kabur satu buah kotak amal berisi infak masyarakat untuk masjid. Peristiwa itu baru diketahui saat pengurus masjid dan masyarakat hendak melaksanakan sholat subuh, kotak amal yang biasanya berada di samping masjid sudah tidak ada lagi. Setelah dilihat melalui CCTV masjid, ternyata kotak amal dicuri pemuda dan menurut pengurus masjid, aksi pencurian itu sengaja tidak dilaporkan ke aparat kepolisian karena sudah dianggap sebagai sedekah saja. Pada jam tengah malam tersebut, pas jam 12, kami sudah tidur di kamar di Korin. Jadi pelaku sudah masuk sekitar jam 12.05, sudah tengah malam, waktu ronda sebelum ronda mulai, atau ronda mau mulai lah. Jadi pelaku itu masuknya diam-diam, ada anak tahfiz di dalam masjid. Itu pun dia hati-hati mengeluarkan kotak infak tersebut. Yang kita berapa kita kehilangan bang total duit yang hilang dalam kotak infak itu? Kehilangan? Perkiraan ratusan lah pak. Ratusan ya? Iya. Itu sama kotak-kotaknya sekalian dibawa ya? Iya sekalian kotaknya langsung dibawa. Setelah jejaknya tak tahu kami di mana dibuang kotaknya. Oh. Sering kehilangan di sini bang? Peristiwa kemalingan itu? Ya sudah sering. Sebelumnya sebulan yang lalu HP saya hilang juga di kamar gorim pas saya tidur. Ini kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Belum tahu pak. Pengurus lah berarti yang laporkannya. Iya mungkin. Pintu masjid ini malam hari nggak terkunci ya? Nggak dikunci pak, mantau ada orang mau sholat gitu. Dengan tidak dikuncinya itu diambil kesempatan sama pelaku gitu ya? Iya, mungkin mudah diintai, mungkin mudah ditarget ya. Ini sih, ini yang kalau bandara bisa.